Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 18 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momen militer Rusia berburu tentara Ukraina di arah Kupiansk. Berkat kerja yang terkoordinasi dengan baik dari para operator, penggunaan drone FPV dan amunisi yang bagus secara komprehensif, dan tentu saja koordinasi tindakan yang jelas dari kelompok Rusia itu sendiri. Ada lebih dari 5 tentara Ukraina tumpang mengenaskan saat serangan Rusia tepat mengenai sasaran. Insiden ini jelas membuat Volodymyr Zelensky semakin kekurangan personil di medan pertempuran. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.